Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Faqad qala syaikhuna al-muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin bila anqal wa qala sallallahu alaihi wasallam begini. Halaman 11 katanya teman-teman. Dari yang paling bawah itu ya. Halo? Dari sebentar. Wa anhu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu bahkan ada satu pintu, yuqalu lahu, dinamai bagi pintu tadi itu ar-royan, pintu ar-royan, yadkhulu minhu, masuk lewat pintu ar-royan itu as-sha'imuna, orang-orang yang puasa yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat. Layat bulu, tidak akan masuk ma'ahum bersama mereka ahadun, seorang pun wa'ilum, selain mereka. Cuma orang-orang yang ahli puasa yang akan masuk ke surga lewat pintu ar-royan, lainnya tidak bisa. Yukolu, dikatakan aina so'imuna, mana orang-orang yang puasa itu? Fayat bulu naminu, maka mereka masuk minggu lewat pintu ar-royan tersebut. Fa'idha dakola akhiruhu, maka apabila masuk akhir daripada mereka, uhliko, maka dikunci. Falam yat bul, maka tidak bisa masuk minggu daripada pintu ar-royan itu akadun, seorang pun. Sudah, kalau sudah orang-orang ahli puasa masuk ke surga lewat pintu ar-royan, kunci, sudah tidak ada yang bisa lewat situ. Wafi riwayatin, dalam satu riwayat, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu bahkan ada satu pintu, yut'a ar-royanu, yang dijuluki ar-royan. Yud'a bihi so'imun, dipanggilnya bihi as-so'imuna, orang-orang yang puasa. Man kana minas so'imina dakhulahu, barang siapa yang ada dari orang-orang yang puasa, dakhulahu, maka masuk dari pintu ar-royan tadi. Wa man dakhulahu lam yadmah abadan, barang siapa yang masuk ke dalamnya lam yasma abadan, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Waqala alaihi salam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas shaima, sesungguhnya orang-orang yang puasa, tusolli alaihil malaikatu, mendoakan padanya para malaikat, idza utila indahu, ketika diberi makan di sandingnya, hatta yafrohu, sehingga selesai mereka. Amma taftihu abwabil jannah, adapun terbukanya pintu-pintu surga, ini penjelasan yang sebelumnya. Fa'ibaratun antaksiri to'ati, gambaran daripada banyaknya ketaatan al-mujibati yang menyebabkan lifatki abwabil jannati, terbukanya pintu-pintu surga. Jadi itu kiasan, lambang atau ibro, merupakan apa, penjelasan daripada orang yang apa, ketika bulan Ramadan itu kan tahu abwabil jannah, dibukanya pintu surga, maksudnya ketaatan itu mudah sekali. Belum Ramadan, masih malam aja sudah berkerumun orang datang ke masjid.
bahkan sampai selesai Ramadan. Setelah Ramadan buyar sekarang riyo sepi. Amma taftiru abwabil jannah wa tagliqu abwabin nari, dan terkuncinya pintu-pintu neraka, ibaratun adalah ibroh gambaran, an illatil ma'asi, dari sedikitnya kemaksiatan, al mujibati yang menyebabkan li ihlaqi abwabin nironi, karena tertutupnya pintu-pintu neraka. Batas pintu syayat ini, terbelenggunya setan-setan itu di dalam hadis yang sebelumnya, ibaratun gambaran aning kitoki waswasatihim, dari terputusnya ke ragu-raguan mereka, anisohimina, dari orang-orang yang puasa. Li'annahum layat ma'una fi ijabatin ilal ma'afi, karena mereka tidak menikmati di pada memenuhi mereka dalam kemaksiatan. Jadi tidak mau, karena dia puasa, maka tidak merasa berkebutuhan untuk makan minum, memenuhi daripada panggilan apa nafsunya, sehingga setan di situ digambarkan seperti terbelenggu, tidak bisa menggoda dirinya. Waqaulihi waqauluhu azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, hadis kursi maksudnya di sini, kullu amali ibni adama, setiap amalan anak Adam lahu, baginya, artinya langsung Allah yang memberi pahala padanya, illa shauma, kecuali puasa, fa inna li, maka sesungguhnya puasa itu li, untukku, atau kullu amalin bi adamalah, itu manfaat untuknya, berkepentingan dirinya, illa shauma, kecuali puasa, fa inna li, maka sesungguhnya puasa itu li, untukku, wa ana, dan aku, ajzi bihi, memberi balasan bihi kepadanya, terhadap puasa. Adofahu ilaihi adofata tasrifin, menyandarkan Allah terhadap puasa ilaihi kepadanya, adofata tasrifin adalah penyandaran yang mulia. Sebetulnya semua amalan itu ya Allah yang memberi pahala, tetapi khusus puasa ini ada kelebihan disebutkan sebagai penyandaran yang mulia. Li'annahu layak buruh, karena sesungguhnya tidak masuk puasa itu, tidak bisa nyampe sama Allah, ria'al lih khofa'ihi, karena pamer untuk kemerosotan daripada puasa tadi itu. Wali antar ju'a, dan karena sesungguhnya lapar, wal aksa, dan dahaga, la yutakor robu, tidak bisa didekatkan bihima, dengan keduanya tadi itu, yaitu apa, lapar dan dahaga, ila ahadin min mulukil ati, kepada seseorang min mulukil ati, daripada raja-raja yang di dunia, wala taqrubu, dan tidak bisa mendekatkan, ilal asnami, kepada arca-arca. Maksudnya kondisi lapar dan dahaga itu tidak akan bisa orang semakin mendekat kepadanya, apalagi kepada arca. Tapi kalau kepada Allah, maka malah lebih dekat. Orang tadi kalau puasa, kan tidak akan lapar ya, dan dahaga itu malah lebih dekat, bisa mendekatkan. Waqaluhu ana azibihi, dan
firmannya lagi, ana ajibiri, saya yang memberi balasan diri kepadanya. Wa in kana wal jari ala jami'i ta'ati ma'nau taklimu jazairi. Wa in kana, meskipun ada puasa itu wal jari yang berjalan ala jami'i ta'ati terhadap seluruh ketaatan-ketaatan, maknahu, maknanya itu adalah taklimu jazairi, balasan adalah agungnya balasan puasa itu. Bi anahu wal mutawali lis liis da'ihi li anahu abi anahu, karena sesungguhnya puasa itu adalah al mutawali, bertalian, liis da'ihi, bersandarkan kepada bersandarkan di anahu wal mutawali liis da'ihi. Bi'annahu wal mutawali, insya Allah ini bi'annahu, sesungguhnya Allah wal mutawali yang memberikan hubungan listidai dengan persandaran kuasanya. Wa qawluhu asyamu jumnatun, firmannya lagi, sabda Nabi SAW, asyamu kuasa itu junatun nameng. Maknahu, maksud daripada puasa itu nameng, asaumu mikoyatun, puasa itu adalah merupakan mikoyan, perlindungan min adabilahi, daripada adabnya Allah. Jadi kongsi poso itu oleh lindungan saumu adabil Allah, gak diadab, mohon yang diadab diringankan, barangkali seperti warofasu, kata arofas fahisul kalami adalah fuhus, jeleknya omongan, kotornya omongan, atau biasanya arahnya omongan yang mengarah pada nafsu, pornografi. Fahisul kalam, arofas. Wasahok, kata asahok, al-hisom, perdamaian, perdebatan, pertengkaran, ya, sejenisnya. Ini kata-kata sulit dari bab yang sudah dibaca oleh Yai Muklis itu, ya. Saya cuma menjelaskan luasannya itu aja. Jadi sudah dijelaskan, ya, sama. Jadi nanti Yai Sekoro dijelaskan mulai tambah biar yang falyakul qawluhu falyakul inni shaimun. Qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yaqul, maka katakanlah, inni shaimun, sesungguhnya aku itu orang yang puasa. Maknahu, maknanya inni shaimun itu annahu yudzakiru nafsahu bisaumi, sesungguhnya dia mengingatkan dirinya dengan puasa. Liyaksifa, agar bisa menjelaskan, anil musyabahati wal muqabalati, dari hal yang serupa dan perbantahan. Jadi tidak jadi bertengkar, aku ingin poso, jadi jatuhkan. Orang yang biasa ngomong kan akhirnya, oh iya saya poso, tidak jadi. Alasan poso, jika kita dihutang bisa saja. Wa amma qawluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hulufu famiso, ini pasti kontroversi, bau nyengatnya orang yang puasa, bau nyengat mulutnya orang yang puasa, atyabu, lebih harum indallahi, di sisi Allah, yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat, min rihil miski, daripada rihil miski, yaitu baunya bisik, jadi minyak bisik itu lebih harum, tapi bagi Allah nanti di surga. Enok ini ya Pak, ketemunya udah ngomong ya cedek-cedek, enggak, orang puasa ya Pak Kadir ya.
Mane poso tambah cepet dan ngomong. Pakai masker cepet dan wah ingkapin masker itu. Fafil kalami khasfun dari mana tadi yang minat. Fafil kalami khasfun di dalam sabda Nabi ini ada khasfun yang terbuang, ada satu kata yang terbuang. Takdiru kira-kiranya kata yang terbuang itu wala sawabu ulufi fami sohimi, dan pasti pahalanya bau nyengatnya mulut orang yang puasa al-yabu itu lebih harum indah wadi di sisi Allah mirrikil miski daripada baunya minyak miski. Wa ammal farhatani, adapun al-farhatani dua kegembiraan, karena ada dua kegembiraan ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Tuhannya itu. Fa ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya al-farhatani itu adalah li tawfiqihi li ikmali ibadah, adalah untuk pertolongan Allah li ikmali ibadah, untuk menyempurnakan ibadahnya. Wal ukhra, dan yang lain fali jazailahi idza ajza'ahu, maka balasan Allah idza ajza'ahu ketika membalas Allah kepadanya. Jadi dua kegembiraan, karena sempurnanya ibadah dan yang lain dibalas, yaitu karena melakukannya tadi kepada Allah dibalas dengan sempurna ibadahnya dan dibalas dengan ibadah yang lebih nikmat, yaitu berupa diperjumpakan dengan Allah. Sahur buka kan senang. Tapi waqauluhu yadda'u syahwatahu, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yadda'u syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, waqa'amahu dan makannya, min ajli karena aku, karena dari sisiku. Maknahu, maknanya min ajli itu apa, meninggalkan syahwatnya makan karena Allah, maknanya itu annahu lamma asara ta'ata rabbihi, sesungguhnya ketika terasa ketaatan kepada Tuhannya, ala ta'ati nafsi, atas ketaatan pada dirinya, ma'aku wati syahwati, beserta kekuatan syahwatnya, wa ghalabati hawa, dan mengalahkan hawa nafsunya, wa asarallahu, maka membalasnya Allah, bi antawalla jazaa'ahu binafsi, dengan mengiring pahala apa balasannya karena dirinya. Waman asarallaha asarallahu, barang siapa yang memilih Allah, mendahulukan Allah, asarallahu, maka mendahulukannya Allah. Artinya kalau kita ini ibadah, memilih Allah yang jadi targetnya, yang kita prioritaskan, maka Allah juga memprioritaskan daripada ibadah kita itu segera dikirimin berkahnya, pahalanya, manfaatnya, asarnya, dan lain-lain. Itu maksudnya insyaallah. Fa innahu yanzilul abdu min nafsi kaisu andalahu min nafsi, karena sesungguhnya turun pada seorang hamba min nafsi dari dirinya, kaisu andalahu, sekira turun padanya min nafsi daripadanya. Walihada man hama fi maksiatin, karena itulah barang siapa yang bersengaja dengan satu kemaksiatan, summa tarokara, kemudian meninggalkannya, khaufan minallahi, karena takut pada Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yaqulu, berfirman lil hafadzati, kepada malaikat hafadzah, uktubuha, catatlah, uktubuha lahu hasanatan, uktubuha catatlah, uktubuha catatlah,
meninggalkannya. Uktubuha, catatlah lahu hasanatan, kemaksiatan yang ditinggalkan tadi itu lahu baginya hasanatan berbaikan. Fa innahu innama taraka syahwatahu, maka sesungguhnya ketika dia meninggalkan syahwatnya, man jarroya, yaitu aim min ajri, karena alaku. Jadi ada hadis itu bahwa dia man hama bi hasanatin malam yakmal takat abalahu hasanatan kamiya sing rontek to api, kasih ke bilangkor boleh ganjaran kasih itu ya. Punya lima, belum niat itu masih lima, lima itu dibawanya niat itu boleh ganjaran, apalagi bersengaja menjauhi maksiat dan tidak dilakukan lagi menawar, ini pahalanya besar ya, karena puasa tadi itu mendahulukan puasanya dan jadi melakukan kemaksiatan. Ada yang berapa ya? Sudah habis ini apa yang bisa saya bacakan, karena saya akan teruskan yang sudah diulas oleh Pak Menteri, mudah-mudahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.